Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, udah lama banget aku gak share video YouTube karena memang moodnya lagi gak bagus. So kali ini aku mau bikin video tentang paper flowers, dan kali ini aku mau bikin challenge menyusun paper flowers atau merangkai paper flowers. Dan ya, aku bakalan nyusun semua paper flowers aku yang ada di box ini nih. Jadi di sini tuh aku nggak tahu karena udah lama banget ya, karena aku nggak buka box ini dan paper flowersnya apa aja. Jadi ini tuh kayak tantangan banget buat aku untuk nyusun paper flowers ini. Dan buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe channel aku Farida FR. Dan buat kalian yang penasaran, let's go to the video. Oke guys, sekarang aku mau tunjukin ke kalian apa aja sih yang ada di dalam box ini. Dan ini tuh yang terakhir aku bikin, ada warna pink ini. Nih. Jadi aku mau tunjukin ke kalian ya apa aja yang ada di boxnya. Dan aku taruh aja di sini dulu. Oh, di sana. Oke guys, jadi aku mau tunjukin nih dia. Highlighternya guys. Nah ini dia boxnya. Tuh, aku mau tunjukin apa aja yang ada di dalam box-box ini. Tuh, nanti aku bakalan tunjukin kalian gimana cara aku ngerangkai ya. Aku taruh lagi. Oke guys, langsung aja. Jadi yang pertama ada warna baby blue nih. Ada daun-daun gini, ada baby blue, ada daun-daun tuh. Iya. Nah ini dia, ada daun-daun, aku taruh aja. Terus ada warna apa ini? Ada warna gold, ada warna marun, ada marun lagi. Terus ada abu-abu. Fokus, ada abu-abu tuh. Terus ada marun lagi, ada cream natural white. Ih, gak fokus ya ini guys, tuh warnanya kayak gini. Terus ada pink, ada ungu, ini lagi, ada warna putih, itu udah rusak. Jadi yang rusak kayak gini aku nggak mau pakai, sama yang ini nggak apa-apa deh. Udah habis guys. Udah nggak ada ya. Jadi tuh udah habis banget. Ini tuh yang kayak rusak gitu loh guys. Nih, ini rusak, nggak kepake tuh. Ini juga rusak karena gak ada tengahnya. Ini juga rusak, jadi aku nggak mau pakai. Dan di sana nggak ada apa-apa lagi. Ini cuma paper, apa, kertas jasmine sisa gitu tuh. Tuh, jadi ya langsung aja aku mau ngerangkai. Aku tutup dulu. Nah, jadi ini dia tuh. Jadi ini paper flowers yang bakalan aku rangkai. Aku gak tahu bakalan jadi seperti apa, tapi semoga kalian suka. Dan ya langsung aja kita ke tutorial gimana sih aku ngerangkai random-random atau warna-warna aneh dari paper flowers ini. So, ya.
Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, sekarang aku mau mulai. Sekarang aku mau mulai merangkai paper flowersnya. Jadi kita mulai ya. Aku pakai yang susah banget deh. Jadi benar-benar amburadul banget karena memang paper flowersnya acak-acakan gitu warnanya dan juga gak berpasangan juga, jadi susah banget aku bikinnya. Tapi ini dia hasilnya, semoga kalian suka dengan hasilnya. Dan buat kalian yang punya ide silahkan komen di kolom komentar ya, menurut kalian gimana sih hasilnya kayak gini, apa udah bagus atau mungkin amburadul. Silahkan komen di kolom komentar ya. Akhirnya udah selesai guys, aku merangkai paper flowersnya. Aku bakalan tunjukin kalian gimana hasilnya. Dan ya mungkin segitu aja video aku kali ini, semoga kalian suka. Dan buat kalian yang setuju dengan rangkaian aku, yang suka silahkan komen di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya ide gimana cara ngerangkainya yang bener menurut kalian, yang bagus gimana, kalian bisa komen di kolom komentar. So ya, video kali ini segini aja dulu guys, semoga kalian terhibur dan semoga video ini bermanfaat. Buat kalian mau nanya-nanya silahkan komen aja atau langsung aja kalian DM aku di Instagram aku. Kalian bisa aja follow, kalian langsung aja follow di Instagram aku @arinda_7195. So ya, semoga kalian suka, see you in my next video, bye.